Jadi kita lanjut, inilah bidang saya di Desa Kariango, mengantar pasiennya ke Puskesmas Salimbungan, sebab kami di Kariango masih terkendala dengan adanya tempat untuk melahirkan ibu hamil. Jadi maka ibu bidan berusaha untuk membawa pasiennya ke Puskesmas Salimbungan. Alam ini kelanjutannya, inilah dia orangnya. Sementara menuju di jembatan, bahwa inilah warga kami yang sangat menderita untuk dibawa ke rumah sakit untuk menyelamatkan jiwa anaknya sama orang tuanya. Jadi inilah warga kami yang berbondong-bondong ikut untuk mengantar ke Puskesmas Salimbungan.